Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Oke lah, daripada nggak ada kerjaan dan aku mau berbagi nih bagaimana solusinya kalau di HP Android jadul ya. Ini Android 4.2 ataupun Android 4 lah gitu yang YouTube-nya itu nggak bisa alias minta update. Udah beberapa kali orang datang HP-nya jadul, ada HP Samsung. Ah, pokoknya Samsung yang tiba-tiba masih Android 4 itu. Mas, YouTube-ku kok tiba-tiba nggak bisa minta update, tapi diupdate nggak bisa. Ya, itu memang nggak bisa, bro. Karena udah dihentikan gitu loh. Kalau untuk Android 4 itu udah nggak dapat lagi update gitu. Oke, kita tes ya. Nah, seperti ini. Dia tetap nggak bisa. Aku udah coba juga download yang APK-nya versi lama. Pertama kali install ya bisa, nanti lama-lama kayak gini lagi. Nah, ini solusinya, kalau solusi sementara pun bisa nih. Coba ya, kita tutup dulu, kita pergi ke pengaturan, terus aplikasi. Coba ya, mana ini aplikasinya nih ya. Kita cari YouTube. Coba kita hapus data ya. Hapus data, kemudian udah ya. Kita tutup dulu ya. Kemudian coba kita buka YouTube-nya. Oke, apakah dia terbuka? Nah, kalau seperti itu bisa, bro. Dia bisa terbuka ya, kalau kita pergi ke pengaturan, ke aplikasi, terus kita hapus data gitu. Dia bisa terbuka, cuma nanti masalahnya itu bisa muncul lagi. Masalah itu, masalah update nanti tetap muncul karena ini bukan solusi permanen ya. Kecuali kalau YouTube-nya itu nggak kita tutup ya. Nah, kalau kita tutup seperti ini kan masih multitasking ya. Masih bisa, tapi kalau kita tutup seperti ini, sudah tertutup YouTube-nya, kita tes. Nah, kayak gini lagi. Jadi kalau kalian mau capek ya nggak masalah, nanti pergi lagi ke pengaturan, hapus setiap mau buka YouTube gitu aja terus ya kan. Pergi ke pengaturan, cari aplikasi, cari YouTube, terus hapus data lagi. Nah, nanti baru buka YouTube-nya lagi. Ya, bisa lagi tuh. Ya, bisa lagi. Jadi kalau mau ribet ya seperti itu karena memang udah nggak didukung gitu loh. Memang udah nggak didukung, bro. Walaupun pakai cara-cara, ada tuh cara-cara yang lebih ribet lagi, tapi tetap nggak membantu banget gitu loh. Solusinya tuh ganti HP ya kan. Kalau itu semua juga tahu ya kan. Nah, kalau enggak seperti itu, kita pakai ini aja deh solusinya. Turun cing, turun cing. Cing ini ganggu aja. Kan bisa terbuka lagi kan kalau kita hapus data. Solusinya kita ini aja deh biar gampang itu. Kita download ini aja. Kita buka Play Store. Kita download Opera Mini aja, bro. Kalau gitu semua juga tahu bang ya, ya gimana lagi. Jadi kita buka YouTube itu lewat browser karena memang udah nggak mendukung, mau gimana lagi. Install Opera Mini ya. Ya, itulah solusinya kalau menurut aku seperti itu. Seperti kebanyakan yang datang ke counter itu ya, ujung-ujungnya aku kasih solusi seperti ini. Download Opera Mini aja, yang penting kan masih bisa nonton YouTube walaupun tetap nggak sesimpel lewat aplikasi, terus tampilannya juga nggak seenak lewat aplikasi, tapi kan namanya juga HP jadul ya, kita harus sadar lah ya. Biar download dulu Opera Mininya.
Nah, ini untuk HP Android 4 pun seenggak-enggaknya WhatsApp pun masih mendukung ya. Jadi nah kita tes ya. WhatsApp. WhatsApp pun masih mendukung ini. Masih bisa diinstal WhatsApp ya, masih bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ya. Kalau Opera Mini sudah terinstal, langsung aja kita buka. Nah, kalau sudah terinstal aplikasi apa namanya Opera Mini ya langsung aja kita buka dan kita lewat lewat sini aja deh kita tambah di sini kan bisa kita masukkan alamat www.youtube.com Nah, udah kan habis itu kita buka. Nah, lihat sini kan bisa juga nih, dan ini permanen gitu loh, nggak perlu hapus-hapus data lagi. Yang penting kan masih bisa buka YouTube gitu ya, bro. Kalau dari aku sih solusinya seperti itu ya. Ya, kalau nggak setuju bisa cari solusi di tempat lain juga lah. Banyak kok cara-cara yang memberikan solusi selain seperti ini ya. Nah, kalau kalau yang YouTube ini tadi ya itu tadi harus pengaturan aplikasi hapus data gitu. Kalau enggak ya seperti ini. Nanti kalau habis dihapus datanya ya bisa kebuka lagi. Tapi kalau lewat Opera Mini kan kita enggak ribet. Tinggal buka Opera Mini. Nah, ini kan tampilan awal. Ini kan ada nih YouTube. Tadi kan sudah kita tambahkan di tanda apa ini? Tambah terus masukkan alamat www.youtube.com. Udah, jadi nggak perlu masuk-masukkan alamat lagi. Begitu buka Opera Mini kan YouTube-nya udah tersedia gitu loh. Ya. Oke lah bro, mudah-mudahan bermanfaat ya. Caranya yang sebenarnya semua orang tahu mungkin ya, tapi nggak masalah lah. Siapa tahu ada yang terbantu. Oke, makasih sudah nonton. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.